Udah Kang? Belum Mas Ferdi. Kenapa nggak ada reketnya? Bukan, tapi uangnya kurang. Oh, terus gimana? Itu dia Mas, saya teh mau pinjam uang 25.000, ada nggak? Nggak ada Kang. Adanya 50.000. Kegedean atuh Mas kalau 50.000 mah. Kan ntar ada kembali. Oh iya ya. Nih. Makasih Mas. Wis. Hari kamu teh di mana, Jang? Sama Teh Aul. Gimana Teh Aul beli banyak di cimpringnya? Enggak. Terus kamu sama Teh Aul ngapain aja? Gambarnya bagus. Ada gerobak cendol, ada gerobak ketoprak, ada kontainer kue di tengah-tengahnya muka kamu, Jang. Mewakili Kicimpring. Ini berarti muka kamu dianggap mirip Kicimpring, Jang. Bukan, Jon. Kalau Kicimpring mah tipis. Ini mah mewakili bahan bakunya. Singkong. Muka kamu yang kayak sampe. Lu mau aja dikibulin sama si Aul. Nah, mirip. Tuwir, mirip. Sampe. Nih, Bob. Baksonya. Makasih ya, Zah. Maaf ya agak lama, tadi tuh ngantrinya banyak banget orangnya. Ya gak apa-apa kok. Bob, aku mau ngasih tahu, kamu nanti pas manggung pede aja pokoknya. Kamu bilang kayak gitu aku jadi makin grogi. Udah lapar, grogi. Apa kalau gementeran di panggung gimana? Ya deh iya, yaudah kamu makan dulu biar gak gementeran. Halo. Kenapa? Kamu gementeran? Panas baksonya. Lagian kamu makan. Makan-makan aja, bukannya dicicipin dulu. Kan kirain gak panas-panas banget. Oh iya, Bob. Aku punya sesuatu buat kamu. Tada! Kacang atom Garuda yang baru, lebih enak dan juga lebih renyah. Nih, cobain. Enak kan? Iya, Za. Lebih enak. Bawangnya juga lebih berasa. Terus lebih renyah garingnya. Pas buat gantinya kerupuk. Nah, sekarang kamu cobain campurin ke bakso. Emang lebih enak? Iya bener, lebih enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih roketnya. Nah, gini dong. Kalau ada ini kan enak, aman. Jadi tenang deh. Tolong mau bukain dong. Nih. Ha, ha. Hati-hati kesetrum. Ya tenang aja. Bab-bab diem ya, Bab. Apa Bibu? Nanti tangan Bapak kesetrum. Enggak, itu ada nyamuk, itu bahaya, Bapak. Bibu. Bibu, nanti Bapak kesetrum, Bibu. Tenang. Bibu. Aduh. Bibu mah. Sakit ya. Bukannya sakit, kesetrum. Mbak Sokar. Kamu udah mau ngejemput aku ya? Iya Mbak, kan tadi Mbak Sekar udah pesenin saya suruh jemput, jadi saya kesini. Pepenku romantis banget sih. Pokoknya sampai kapanpun kita harus tetap gini terus ya. Pokoknya kalau tiap aku ngebutuhin kamu, kamu selalu ada di samping aku. Terus nanti kalau ada sifat aku yang bikin kamu nggak suka, kamu langsung bilang lo ke aku ya, biar aku langsung introspeksi diri ya. Ini pakai Gober Quick ya Mbak? Apa? Gober Quick. Iya. Saya? Ya. Mau koper quick kek, koper lemot kek, yang penting aku sama kamu. Bismillah. Dari lu kenapa, Tis? Iya, Pur. Ini Teh Yuli ada-ada aja. Masa nyamuk nempel di jari digeplak pakai raket nyamuk ya kesetrum atuh. Pak
pantesan kemarin banyak nyamuk kesini. Nah emang kenapa? Oh, mau minta maaf sama Tisna. Tuh, telepon. Ah, 3, 2, 1. Iya, Bibu. Bab, kayaknya itu cabenya udah mateng deh, Bab. Jangan dipetik dulu atuh, Bibu. Siapa tahu itu teh belum mateng. Ya makanya Bibu nanya sama Babab, itu cabenya udah bisa dipetik apa belum? Ya, nanti Babab tanyain dulu sama tukang tanamannya. Ya udah cepetan ya, Bab. Bibu udah pengen makan cabe nih. Iya. Mau kemana? Mau ke tukang tanaman, mau nanyain pohon cabai saya teh udah matang apa belum. Jangan dulu dipetik, Tis. Emangnya kenapa? Terlalu diulek sama Yuli lu, sambal goreng Tisna. Pur, saya mah tiap hari juga diulek sama Yuli. Maksudnya diulekin, bikinin sambal. Iya diomelin. Sambal goreng Tisna. Yang ulek Yuli. Berangkat. Yoi. Bang, ya? Maaf bang, mau nanya bang. Iya. Cara saya tahu cabai yang tumbuh di pohon cabai saya udah matang atau enggaknya gimana ya? Gampang, ambil yang merah, terus dicobain bang. Itu aja? Ya itu aja bang, semua orang juga tahu. Semua orang tahu, tapi saya sama istri saya kok nggak tahu? Ini sekarang udah dikasih tahu kan? Iya ya. Merah. Dipetik, cobain. Cobain. Makasih. Ya, sama-sama. Coba. Rangkaian. Terima kasih ya, Bapakku ya, udah nganterin aku ya. Iya mbak, sama-sama, gak usah berlebihan. Bapakku pasti suka merendah kayak gitu deh. Enggak, kan kalau bukan saya yang jemput kan bisa yang lain gobernya. Tapi kan kamu yang nangkep, udah gak usah malu-malu kalau kamu juga pengen ketemu aku ya kan. Duitnya ya, tapi apa Bapakku ya. Makasih mbak. Kamu kok gak pergi duluan, pasti kamu mau mastiin aku selama sama dalam ya. Kamu nungguin aku ya. Romantis banget sih. Ya, halo Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat nih, ini masterpiece Auli. Lumayan juga. Bilang aja bagus, masterpiece nih. Di, ini mah gak bagus. Orang aku bilang cuma lumayan, bukan bagus. Kalau tadi tuh lu emang kagak bakat aja jadi modelnya Aul, makanya jadi berantakan tuh hasilnya. Kalau ini kan, wah! Bener, Bab, gak apa-apa. Tadi sih kata yang jualnya begitu. Dicobain aja biar ketahuan matang apa enggaknya. Yaudah kalau gitu Bapak cobain deh. Kok Bapak tuh ah? Iyalah Bapak, Pak Anjir yang cobain. Ayo. Pedas. Pedas, udah mateng. Masa sih? Beneran, pedas nih cobain. Kayaknya gak meyakinkan deh. Udah besok aja deh kalau gitu metiknya.